Yang mana yang dengar? Semua 15.000. Soalnya kalau bapaknya pemenangnya, mama ya tegoran. Kalau siapa mama? Mama cewek. Ini apa sih yang ini? Apa? Ini kan 5 buah ya. Bawa sudah enggak? Berapa ikan mau enggak? Mau. Salim karo Mas dong. Nah, aku minta satu ya, gitu ya. Oke, minta satu ya. Yang lainnya saya kamu mau enggak yang ini? Mau enggak yang ini? Dua. Ini namanya kerupuk apa, Bil? Apa ini? Enggak kasih juga. Baik, mana ini? Yang mana? Ini ada lagi dulu, no. Itu wae. Itu wae. Mau bangun tuh wae. Satu aja ya. Iya. Oke, teman-teman dong. Masih kecil udah jualan. Sekolah enggak? Sekolah kelas berapa? Kelas 2. Saya kasih yang 5.000 ya. Makasih ya. Teman-teman, ini adik-adik ya yang jualan. Ternyata anak kecil pintar berjualan ya. Ternyata anak kecil itu pintar berjualan. Jadi ini anak saya saya suruh mencoba. Apa enggak mau? Jadi sebagai motivasi buat orang tua di seluruh dunia manapun ya, anak kecil saja pandai mencari ikan, mencari duit. Kita harus punya ide-ide dan ide bagaimana supaya keluarga kita tetap eksis dalam perekonomian. Maka dari itu tetap semangat untuk perekonomian kita. Terima kasih.